good people. Net Weekly Highlights kali ini seperti biasa bakalan ngebahas program-program net yang kece parah. Cepetan dong, Ai. Pengantin perempuannya udah mau datang loh. Mengiringi kesuksesan dan bikin penasaran di season pertamanya, kesempurnaan cinta datang lagi di season 2 nih. Kalau di season sebelumnya, belum ada kejelasan. Wanita pilihan Satria itu Renata atau Hana? Nah, di season 2 ini justru dibuka sama adegan Satria yang akan menghadiri sebuah pernikahan. Kok tiba-tiba udah nikah aja sih Mas Satria? Mau tahu cerita selengkapnya? Nih. Dari namanya ini menyeramkan. Jajanan di sekitar kita banyak banget. Pepi dan Neng bakalan kasih tahu kamu rekomendasi jajanan yang oke punya dalam program Oke Food. Salah satunya, pas Pepi ngerasain sensasi sambal setan ini. Dari ngulek cabai rawit yang banyak banget, sampai makan dan kepedesan. Enggak ya, Kang? Kok nangis, Kang? Panggung The Remix dipecahkan lagi nih oleh 8 tim yang kece-kece banget. Gelaran panggung di The Remix sudah berlangsung selama 3 minggu, good people. Setelah sebelumnya Unisound dan Soul Plans meninggalkan panggung The Remix, minggu lalu menyusul satu tim lagi untuk tereliminasi. Gak nyangka sih Rocklizer bakalan tereliminasi, tapi kita harus merelakannya, good people. The Remix ini satu kesempatan yang sangat luar biasa buat gue sendiri. Beb, sorry. Kok lo gak bangunin gue sih? Sorry telat, gak apa-apa kan ya? Ada yang mencurigakan dari gerak-geriknya Baby sama Fajar nih. Cesar sih dengar mereka berdua lagi ngomongin tentang foto pre-wedding. Ah yang bener nih, Baby sama Fajar mau nikah. What? Ari sih lemes pas dengar kabar yang masih simpang siur ini. Emang beneran Baby mau nikah sama Fajar? Atau ini cuma gosip belaka? Show kedatangan tamu spesial nih, para cast Warkop DKI Reborn. Ini buat bedain, kalau yang muda kan warnanya muda, ini yang udah tua. Suasana chit-chat di Tonight Show kali ini emang luar biasa seru. Selain itu, para cast dan dua host Tonight Show juga diuji pengetahuannya tentang film Warkop DKI di Tonight Challenge. Lengkap masih banyak program net yang gak kalah kece, good people. Kamu bisa mengakses program entertainment net di zulu.id. Dan nantikan program terbaru dari net di bulan September ya. See you next week!